Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa abada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah bagi hari ini sama-sama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari hati yang sadar bahwa Allah lah yang senantiasa memberikan karunia ini kepada setiap diri kita. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Tidak henti-hentinya Allah memberikan rezeki zahir. Kita bisa bernapas. Coba lihat yang di rumah sakit yang susah nafas, sesak nafas, dibantu ya ventilator. Kita alhamdulillah gratis. Juga nikmat batin, nikmat yang dikonsumsi oleh kalbu kita, sehingga kalbu kita menjadi terang benderang. Terang benderang jalan kita pulang kepada Allah. Langkah-langkah kita semakin pasti. Karena kepastian hanyalah milik Allah. Kalau orang sudah menjadikan Allah sebagai tujuan dalam hidup ini, langkah kita menjadi langkah pasti. Tapi kalau dunia, makhluk manusia dijadikan tujuan, ujian manusia, maka langkahnya tidak pasti. Semakin didapatkan, semakin haus. Maka oleh sebab itu, kita harus senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Bapak ingin memberikan ringkasan pentingnya menguasai kitab Minhajul Abidin. Sekarang harus hafal semua 7 tingkatan dalam ibadah, 7 tanjakan dalam ibadah. Kalau ada satu saja yang gak bisa pulang, semuanya gak bisa pulang ya, harus hafal. Kalau sudah hafal boleh ya pulang nanti setelah Isra. Siap gak? Siap gak? Ya perhatikan, ibadah itu harus punya map. Dalam perjalanan itu ada mapnya. Nah, Imam Al-Ghazali waktu suka dengan Minhajul Abidin itu karena Imam Al-Ghazali dalam puncak kematangan secara batiniah spiritual. Kitab ini adalah kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Jadi dalam ibadah itu beliau memetakan ibadah, ada petaknya ibadah itu, mapnya. Harus melalui 7 akobah. Akobah itu artinya tanjakan atau rintangan yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan. Tanjakan pertama, akobah yang pertama namanya, catat, akobatul ilmi wal ma'rifah. Tanjakan ilmu dan ma'rifat, pengenalan kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Kalau kita ingin ibadah harus menguasai ilmu dan mengenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Karena Allah lah yang kita ibadahi, al-ma'bud. Jadi kenali Allah, al-ma'bud yang kita ibadahi. Kalau kita gak kenal Allah, lalu ibadah, ibadahnya asal-asalan. Karena yang gak tahu siapa yang ibadahi itu. Itu namanya ma'rifat.
maka ilmu ini senantiasa kita wajib untuk dicari. Di mana dulu ilmu itu banyak, pengetahuan itu luas, yang pardu terlebih dahulu. Yang pardu itu di mana? Dalam rukun agama yang tiga, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu fardu ain, wajib dipelajari, gak boleh mewakilkan ke orang. Kalau kita punya utang, bisa diwakilkan ke orang lain. Tapi kalau ngaji ilmu tauhid tentang ketuhanan, tentang keimanan, ilmu fikih tentang aturan ibadah, ilmu tasawuf tentang qalbu, pembersihan hati supaya hatinya khusyuk, maka ketiga disiplin ilmu ini hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap diri, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, laki-laki maupun perempuan. Ini yang harus diprioritaskan, harus jadi ilmu utama dalam rangka menjalankan proses ibadah. Yang kedua, ma'rifat, mengenal, dikhususkan oleh ilmu jari. Fokus ma'rifat kepada Allah, karena sudah ada dalam ilmu tasawuf ma'rifat. Tapi dikhususkan lagi, ma'rifat mengenal kepada Allah. Yang dimaksud mengenal kepada Allah adalah kolbu dengan kolbu kita. Artinya hati yang tersingkap dari penghalang-penghalang hati. Sehingga kolbu kita akan merasakan hadirnya Allah. Bergetar kolbu kita, itu ma'rifat kepada Allah. Ini yang pertama. Artinya kita harus senantiasa menuntut ilmu, wajib hadir di majelis ilmu, maksudnya gitu. Bukan akobah pertama lalu lewat saja, gak ngaji-ngaji lagi. Akobah yang tujuh ini tidak seperti perjalanan yang kita lewati selesai, tapi terus kita menuntut ilmu sampai akhir hayat. Itu namanya apa? Aqobatul ilmi wal ma'rifah. Itu maksudnya. Senantiasa kita menuntut ilmu. Ilmu yang pokok tiga tadi. Ilmu tauhid, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, dan rukun iman yang enam yang lainnya. Fikih tentang aturan ibadah, mulai bab toharoh bersuci sampai ujungnya bab jinayah, bab hukum ya, yang mabuk-mabukan ya, harus dapat punishment, sanksi. Kalau dulu Al-Quran yang sederhana ya, dicambuk ya, wanita, laki-laki yang berbuat zina dicambuk ya, 100. Wajridu kula wahidin min huma niata jalda, 100 cambukan. Yang membunuh, dibunuh lagi, kisos. Ketiga, ilmu tasawuf, ilmu tentang qalbu kita, bagaimana menjaga qalbu kita. Nah, ketiga disebut ilmu ini disebut fardu ain, wajib kepada setiap diri untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan. Itu yang kedua, aqobatu taubat. Setelah kita tahu ilmunya, lalu melihat diri kita, gini ternyata banyak kelemahan, banyak dosa, banyak kesalahan. Sebab ilmu itu adalah cahaya. Sebelum belajar, kita merasa gak punya dosa, merasa gak punya kesalahan. Setelah kita ngaji, belajar,
dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ternyata banyak salahnya kita. Maka bagaimana caranya? Ar-ruju'u ilallah, taubat itu adalah kembali kepada Allah. Apakah setahun sekali taubat kita? Nabi mengajarkan setiap hari. Ya ayuhan nas tubu ila rabbikum, wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Tuhan kalian. Fa inni atubu ila Allah mi'ata marrah kulla yawm, aku bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Nabi saja ngasih contoh yang dimaksum dijaga dari dosa 100 kali. Nah, kita masuk kepada Aqobah yang kedua ini, wajib kita tobat setiap hari. Maka diajarkan setelah sholat fardu tadi baca istighfar 3 kali. Kok kenapa setelah sholat tuh baca istighfar? Bukannya alhamdulillah sudah menunaikan perintah, kok baca istighfar? Sebab sholat kita masih banyak kurangnya. Dari kelalaian hati, ya, kita tobat baca istighfar 3 kali. Sempurnakanlah 100 kali. Dan dalam tobat itu bukan sebatas lisan mengucapkan kalimat istighfar. Penuhi syarat taubatan nasuha. Yang pertama, i'tiraf, akui dosa-dosa kita. Pengakuan yang tulus. Yang kedua, an-nadamah, penyesalan. Saking nyeselnya meneteskan air mata. Yang ketiga, mengajam, tidak akan mengulang kembali. Jadikan dosa masa lalu sebagai lompatan ke depan. Bukan diulang lagi, diulang lagi. Itu namanya tobat sambal. Kalau diulang lagi tobat sambal. Allah berfirman, laisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, tidak dipandang tobat bagi orang yang masih menjalankan sayyi'at yang buruk-buruk. Jadi tobat setiap hari itu yang kedua, ya, aqobah yang kedua. Aqobah yang ketiga adalah aqobatul awarid. Aqobatul awa'id, aqob ya'uku itu yang menghalang-halang ibadah. Jadi dalam ibadah itu ada yang menghalangi ibadah. Yuk kita kenali apa saja yang menghalangi ibadah, ada 4. Ya, awas nih yang ngantuk, pokoknya nanti mau ditanya satu-satu. Gak bisa jawab, gak boleh pulang pokoknya. Siap? Siapnya? Yang dari Cikarang jangan pulang. Jadi yang ketiga, aqobah apa namanya? Awa'iq. Pakai a'in. Awa'iq. Qob. Penghalang atau tanjakan yang menghalangi ibadah kita. Ada berapa? Ada 4. Pertama adalah al-khalqu makhluk, suka menghalangi ibadah. Kalau manusia, pergaulan bisa menghalangi ibadah. Salah bergaul, celaka. Maka bergaulah wa mujalasatu sholihina budola, cari komunitas orang soleh yang utama. Salah bergaul, kita akan terwarnai. Dulu Imam Syafi'i, ya, masalah pergaulan itu bikin contoh. Orang dimasukkan ke kandang sapi, kandang kerbau. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kerbau, kalau di depannya ada lalat lewat, suka gimana? Ditepak nggak sama tangannya? Ekor. Ya, tapi gimana itu yang mulut kepalanya? Digeleng-geleng. Nah, orang duduk di situ di kandang apa? Kandang kerbau.
Ternyata ada lalat lewat si orang itu, nggak ditepak sama tangan, sama kepalanya gitu. Nah itu jadi bergaul dengan kerbau seperti kerbau. Gaul dengan dunia selebritis. Oh ya, dunia apa? Itu sedikit-sedikit tidak terasa, nanti akan terwarnai. Maka pergaulan itu kering seperti apa? Angin lewat bangkai. Anginnya jadi bau apa? Bangkai. Jadi bau bangkai. Padahal angin ya, enggak ada baunya, tapi karena angin bergaul dengan bangkai jadi bau bangkai. Angin bergaul dengan bunga-bunga yang harum baunya. Jadi apa? Harum bunga. Jadi harum bunga. Itu pergaulan dunia. Nabi bersabda, kalau kita ingin tahu seseorang, lihat kholilihi, teman dekatnya. Kholil itu teman dekat. Ya. Kalau kita ingin tahu seseorang, coba perhatikan teman dekatnya. Teman dekatnya itu akan mirip dekat. Nah itulah, makhluk akan menghalangi ibadah. Maka tipsnya adalah bergaulah dengan makhluk orang yang soleh. Yang kedua yang menghalangi ibadah adalah dunia. Dunia itu bisa menghalangi ibadah. Maka pelajar ilmu tasawuf kalau nggak berguru jadi salah. Oh dunia menghalangi, udah akhirnya nggak usaha. Ke gunung bikin saung-saung, pegang tasbih aja gitu. Kenapa? Karena dunia katanya menghalangi. Berarti harus dijauhi kalau menghalangi. Ada tipsnya, bukan harus dihalangi, ditinggalkan dunia. Bukan harus dijauhi dunia. Tipsnya adalah zuhudlah dengan dunia. Tipsnya, ya. Tips itu apa? Caranya adalah zuhud dengan, apa zuhud dengan dunia? Jangan sampai hati kita ada dunia. Artinya janganlah merasa memiliki dan mencintai dunia. Nah, kalau hati kita ada di hati, dunia kita ada di hati, itu maksud dunia yang menghalangi. Abdurrahman bin Auf atau Nabi Sulaiman alaihissalam kaya tidak? Kaya. Arasnya, singgasananya tidak akan ada yang bisa menandingi orang setelahnya. Saking hebatnya singgasana Nabi Sulaiman. Apakah dunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman ada di hati Nabi Sulaiman apa enggak? Enggak. Itu maksud tipsnya, zuhud berarti Nabi Sulaiman zuhud dari dunia. Dunianya, singgasananya tidak ada di hati Nabi Sulaiman. Di hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang walaupun kekayaannya banyak, jabatannya tinggi, jadi raja Nabi Sulaiman. Yang jadi rakyatnya bukan hanya manusia, bangsa jin jadi rakyatnya. Jadi pengikutnya. Tapi Nabi Sulaiman ya, zuhud hatinya. Nah itu maksud tips. Bukan harus tinggalin dunia, salah kaprah. Kejarlah dunia dengan cara yang halal. Jangan masukkan dunia itu ke dalam hati. Yakini dan rasakan dunia itu titipan dari Allah. Tenang aja. Ya, titipan dari Allah. Seperti tukang parkir.
Ada tukang parkir sombong gak? Gak ada tukang parkir, walaupun mobil-mobil mewah parkir banyak tuh di lahan parkirnya. Ya, gak ada sendiri sombong tukang parkir. Kenapa? Tidak merasa memiliki, tapi titipan. Satu jam mobil mewah itu keluar dari area parkiran, sedih apa enggak? Ya. Enggak sedih. Nah, harus seperti itu hati kita, urusan dunia ini. Yang ketiga yang menghalangi ibadah adalah apa? Syaitan, si syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Maka syaitan itu bukan harus dimarah-marahi. Ada orang lempar jumroh, katanya lempar jumroh itu dulu ngikutin Nabi Ibrahim melempar dengan kerikil yang dilempar si setan itu. Saking pingin puas, kerikil kecil pakai batu gede. Terus sambil emosi lagi, dasar setan gitu. Bukan dengan cara begitu memusuhi setan itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Pengen tahu gak saudaranya setan? Pengen tahu gak saudara setan? Inna mubadirina kanu ikhwana syayatin. Memubadir, apa memubadirkan? Definisi takbir memubadirkan harta itu apa? Mengeluarkan harta tidak tepat dipakai maksiat, itu mubazir. Kita punya uang dibelanjakan, ya, bukan dalam ketaatan, itu namanya apa? Mubazir. Kalau berlebih-lebihan israf, ini kita suka ketuker makan dasar di parasmanan mungkin ya, gitu. Hitung-hitungan ngasih amplop 50 ribu, sayang sekali ini. Akhirnya diambil segala, diambil. Akhirnya setengahnya nggak kemakan. Terus orang bilang itu mubazir. Bukan mubazir itu. Israf itu bahasanya. Israf itu apa? Berlebih-lebih. Mubazir itu menyalurkan harta pada jalan yang buruk. Itu namanya mubazir. Beli petasan malam Lailatul Qadar. Anehnya yang beli petasan itu yang gede, tapi telinganya ditutup. Kan orang bodoh namanya itu. Padahal kalau seneng dengan suaranya di sini nih, mak ini apa? Nyalainnya di sini, di telinga paling dekat. Duar gitu toh. Ini mah apa suaranya pingin gede, tapi telinganya ditutup. Nah itu namanya mubazir itu menyalurkan harta, ya, bukan dalam kebaikan. Kalau berlebih-lebihan seperti makan namanya apa? Israf namanya. Nah, kadang kita salah menggunakan mubazir sama israf. Israf itu, israf itu berlebih-lebihan dalam kebaikan, tapi berlebih-lebihan namanya israf. Wudu misalnya berlebih-lebihan sampai basah bajunya, takut nggak sah. Nah itu setan itu maksud dimusuhi, itu bukan dimarah-marahin setannya. Tapi jauhi program khutuwat, itu adalah program setan, langkah-langkah. Khutuwat-khutuwat, program planningnya setan, jauhi. Nah salah satunya jangan jadi teman setan yang membubadirkan harta. Mengeluarkan harta bukan dalam kebaikan, tapi dalam keburukan, dalam kemaksiatan.
Yang terakhir yang menghalangi ibadah itu adalah nafsu kita. Nafsu kita pinginnya setelah sahur apa? Tidur. Ih, tidur apa? Nafsu. Kenapa nggak pada tidur? Sedang ditundukkan nafsunya. Nah, itu yang bagus. Layu minum ahadukum hatta yakuna hawahu haba'an lima jitubi. Tidak termasuk iman kalian sempurna hingga nafsumu tunduk kepada perintah. Jadi si nafsu lagi tunduk ini. Alhamdulillah. Walaupun ngantuk-ngantuk. Itu perang namanya. Makanya perang lawan nafsu itu paling berat, paling sulit dan berkelit-kelit. Berkelit-kelit tuh. Nafsu kan ada di diri kita. Sholat sudah sholat. Ngerecokin kan si nafsu itu. Jadi ingat tagihan akhirnya. Ingat tagihan. Ingat apa lagi? Ibu-ibu, baju belum kebeli. Duk-duk-duk dan beli baju canggah bedak. Ada aja. Ini kamu itikam. Hatinya mah muter. Kue Sabtu belum dibuat. Kue Minggu belum dibuat. Gimana dunia aja hatinya itu. Ya Allah, sayang-sayang hati itu sesuatu yang mahal. Ya, sesuatu yang mahal tapi hanya dari tong sampah. Dunia aja. Yang recehan aja dunia hati kita. Ya istimewa tuh hati mah. Allah, Rasulullah, guru. Tempatnya di situ kecintaan. Jadi yang keempat nafsu kita. Caranya adalah tipsnya jihadun nafsu. Perangi, tundukan nafsu. Itu tipsnya. Selesai akobah yang keberapa? Tiga. Sekarang akobah yang keempat. Akobatul awarid. Dari arodoh awarid. Ain awaridu. Oh awarid. Artinya yang mengganggu ibadah. Jadi tadi mah menghalangi ibadah, ngeblok, menghalangi. Kalau yang keempat mah akobahnya itu adalah tanjakannya itu, pendakiannya itu yang merintang-merintangi. Ya, yang merintangi ibadah kita. Ngeganggu. Ada dua saja, Pak. Yang pertama urusan rezeki. Urusan rezeki suka apa? Suka mengganggu ibadah. Tadi juga lagi itikaf, ini istri sudah nyodorin apa yang akan dibeli itu kan. Jadi khusyuknya hilang. Seperti salat lah. Dia sudah sabar, sabda Nabi. Kamu lebih baik parkir seperti ini daripada minta kaya. Pulang ke rumah. Udah tenang-tenang dinasihati Nabi. Pulang ke rumah. Istri yang gak sabar. Emang begitu ujiannya. Ya, makanya nih calon-calon punya istri hati-hati. Istri itu kental dengan dunia. Betul gak? Keras itu keras itu biar kedengeran sama yang di samping. Contohnya pakaian, bapak-bapak mah bisa pakai kaos oblong keluar rumah. Perempuan mah satu jam dulu dandan. Emang begitu Allah ciptakan. Tiga yang keseret-seret suaminya. Ya, buat skin care. Skin artinya kulit, care perawatan-perawatan kulit, ada perawatan gigi. Yang nongol bisa jadi lempeng. Banyak tuntutannya, ya tetap tuntutnya ke suami. Makanya biar bisa ngedidik bukan hanya ngasih uang jadi suami teh. Blok-blok aja ngeluarkan uang. Atau tambah-tambah jadi. Didik istri-istri kita. Siap gak? Siap-siap harus siap. Harus siap ngedidik istri kita. Biar ajak lurus. Kan
kisahnya. Ketika Nabi Adam di surga dengan Hawa, Allah berfirman, wala taqroba hadhihi syajarah fatakuna minal zalim. Adam, Hawa, jangan dekat-dekat dengan pohon. Kalau yang lain silahkan kalian nikmati, satu saja jangan dekati pohon ini. Iblis datang ke Adam, gak mempan, kuat Nabi Adam, gak, aku ini adalah larangan Tuhan. Datanglah ke Hawa. Nah ini Hawa yang suka dihau, melembui. Datang ke Hawa, Hawa, kamu betah kan? Betah, betah. Kalau kau ingin abadi di sini, karena wanita itu dengan kenikmatan luar biasa melekat. Kalau kau ingin selamanya di sini, ada pohon khuldi kekal namanya, ada pohon khuldi kekal, dekati itu, ambil buahnya. Akhirnya ketipu Hawa, dekati kemudian dimakan. Datang Adam, Hawa, kenapa kau makan? Biar kekal di sini. Akhirnya Adam kalah sama Hawa. Tuh kisahnya nenek moyang kita begitu. Jadi yang pertama ngajak ke neraka itu laki-laki perempuan. Beli lantang apa dari orang lihat perempuan begitu. Artinya wanita duluan yang suka dengan dunia, ketipu dengan dunia, ketipu dengan akhirnya laki-laki keseret. Jadi yang salah laki-laki perempuan. Dua-duanya. Laki-laki kan laki-laki yang harus mimpin. Gimana? Ya betul kayak ibu. Makanya wanita tuh harus siap jadi makmum. Dengar ibu-ibu? Jadi makmum. Kita yang jadi imam. Jangan keseret sama makmum. Jadi makmumnya amin. Jadi imam cepet-cepet baca. Nah itu imam tapi keseret sama makmum. Min, makmumnya tuh yang nyentak gitu. Min, aduh imam tuh ya. Apa kenceng aja. Ya, maka nih suami jadi imam. Ibu-ibu wanita jadi makmum. Enak kan, ada imam ada. Jangan dibalik, wanita jadi imam. Selesai yang pertama, urusan apa tadi? Rizki. Maka rizki itu tipsnya pertama, yakini Allah ar-Razzaq. Allah sang pemberi rizki. Nama dari Asmaul Husna ar-Razzaq. Yang kedua, rizki itu sudah ditakar oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Usia 100 hari dalam kandungan ibu ditetapkan salah satunya rezeki kita. Maka tidak akan ketuker. Tapi bukan berarti diam. Kita punya kewajiban untuk menjemput rezeki itu dengan cara yang halal. Kalau sudah dapat hari ini sekian, bersyukur kepada qanaah namanya, terima apa yang Allah beri. Nah, tumbuhkan sifat qanaah. Mau bonang bati kalau Allah sudah kasih segitu, ya segitu. Tinggal tumbuhkan qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari ini yang terbaik dari Allah. Seperti Sya'labah, akhirnya Sya'labah tidak sabar didoakan kaya jadi kaya. Buktinya akhirnya kayanya membawa madarat. Tuh beberi rezeki itu begitu ya. Jadi tenang masalah rezeki itu, karena sudah ditakar oleh Allah, tidak akan ketuker. Jangan hasad, iri, dengki dengan orang lain. Sudah ditetapkan oleh Allah, kita jemput saja rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan cara yang hak. Sudah dapat qanaah, rasa cukup, terima kasih kepada Allah. Kedua, yang merintangi ibadah itu urusan takdir.
Banyak orang yang ke depan akan terjadi gimana, yang masih bujangan kalau nikah nanti mau dikasih makan apa, katanya gitu. Ya. Santri Mahad Ali mau nikah, aduh masa istri harus dikasih kitab gitu makannya. Ada yang gitu kan? Ada kan? Emang mau dikasih makannya gak dikasih beras, dikasih kitab gitu. Tenang, kalau diberi ilmu, rezekinya nanti datang. Jadi takdir Allah ke depan, jangan gelisah. Pastikan kita di jalan Allah. Pastikan kita karena Allah. Takdir yang akan datang, Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadallah, inni qad haramtu az-zulma 'ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku. Allah mengharamkan berbuat zalim bagi dirinya. Hebat ya Allah. Luar biasa. Padahal Allah yang menciptakan. Wasunang-wanang juga gimana Allah, padahal Allah. Tapi Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Nah, ini jadi pemimpin awas nih. Ikuti Allah tuh. Contoh Allah yang maha mutlak. Tapi Allah mengharamkan zalim atas dirinya. Maka falau zalamu, janganlah kalian saling zalim menzalimi. Ya baik, jadi Allah tidak berbuat zalim. Gak ada takdir Allah zalim. Orang lahir buta, orang lahir tidak punya kaki. Apakah zalim Allah? Tidak. Kalau tahu rahasianya, orang yang buta semenjak bawaannya sampai meninggalnya, ternyata di mahsyar, ya Allah, makasih kau butakan mataku. Aku tidak punya dosa mata. Tapi yang melihat tuh, yang dikasih mata, tiap hari ngobrol matanya, melihat yang diharamkan oleh Allah. Nanti di akhirat yang buta, Allah takdirkan buta, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Tidak ada dosa mata, tidak dihisab matanya oleh Allah. Tapi kita yang melihat, dihisab oleh Allah. Mulut kita dihisab oleh Allah. Orang yang gak bisa bicara, tidak dihisab mulutnya. Jadi kalau di akhirat mending buta ketika di dunianya atau nggak buta. Kalau yang matanya nggak dijaga lebih baik matanya buta. Tapi kalau matanya dijaga melihat yang lebih baik, baca Quran yang bermanfaat, lisannya baik, bukan diobral bicara asal-asalan, ya asal rame, tapi mulutnya menjadi nasihat, menjadi kebaikan. Jadi Allah gak zalim, gak akan zalim Allah kepada makhluknya. Inna allaha la yadhlimun nas walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan zalim kepada hambanya, tapi banyak manusia yang zalim kepada dirinya sendiri. Terus nah dua, takdir Allah. Tenang ke depan. Ke depan kan kita misteri semua. Apa yang terjadi hari esok kita gak tahu. Itu yang merintang-merintang. Jadi khawatir, aduh nanti ada pailin, aduh nanti katanya 2023 akan terjadi resesi dunia, pengusaha ketar-ketir. Takdir yang akan terjadi di kemudian. Jangan. Tipsnya adalah yakini takdir Allah itu tidak akan pastikan kita di jalan Allah, pasti takdir-takdir itu terbaik bagi kita. Walaupun lahirnya musibah, tapi banyak hikmah di dalamnya. Tuh tenang, menjalani kehidupan tentang takdir, kalau sikapnya seperti ini. Lalu, akobah keberapa? Kelima. Kelima adalah akobatun bawa'in. Nih, kita diberi sifat oleh Allah karakter. Ada yang namanya bosan. Jangankan ibadah, makan aja ada bosannya. Jangankan ibadah,
main-main aja ada bosannya. Jika nama maksiat juga ada bosannya. Mudah-mudahan pada bosan tuh. Amin. Kapok dengan maksiat. Amin ya Rabbal. Apalagi ibadah, ada malasnya, ada capeknya. Maka butuh bawa is, ba'isun, bawa is jamaknya. Artinya motivator. Motivasi. Maka Allah berikan motivasi orang yang beriman. Kabar surga dalam Quran bertebaran tentang surga. Keindahan surga, kenikmatan surga dimuat dalam Al-Quran. Untuk apa? Memotivasi ibadah hamba Allah. Utubuha daniyah, di surga itu pohon-pohon, dahan-dahannya terdekat. Dipetik, gak usah naik dulu ke atas ya. Jadi si buah-buahan itu dekat, tinggal petik aja. Duren ada duren, tapi durennya lebih manis, lebih pokoknya apa yang ada di ilmu tasyabihan seperti yang di dunia, tapi lebih berkualitas. Dan kalau makan banyak pun tidak akan perutnya bermasalah. Coba kita di dunia senang dengan durian, habisin tuh tiga kepala. Apa yang terjadi? Asam urat naik, lambungnya naik, gas. Tuh di dunia begitu, tapi di surga tidak akan memadaratkan itu. Pokoknya kenikmatan yang sempurna. Nah, sudah diceritakan gini, ingin buru-buru kan ke sana? Berarti harus mati. Siapa yang ingin mati duluan? Tetap aja gak mau. Dulu mah ada ibu-ibu, kayaknya sudah meninggal sekarang ya. Siapa tuh? Ibu-ibu yang berharap ingin duluan meninggal. Maonah ya? Maonah siapa? Ada, masih ada gak? Maonah masih ada? Sudah. Sudah ya? Itu dulu. Inna lillahi. Kok yang lain lagi? Kirain giliran saya. Pengumuman lagi Ustaz Jalal, inna lillahi, tiga kali lagi banyak-banyak kamu terlalu nunggu gini. Inna lillahi lagi sampai tiga kali. Loh gini, sekali aja udah. Tiga kali baca inna lillahi. Dengar-dengar siapa dia yang meninggal gitu. Aku takut dirinya gitu. Nama onah itu gitu. Pas ada berita kematian innalillahi, aduh kok kelewat lagi saya. Ada lagi berita kematian innalillahi, aduh kelewat lagi sama orang. Keduluan juga, keduluan lagi sama orang. Kita sudah gitu apa belum? Fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Kalau iman kita sidik benar, kita akan berharap kematian. Tapi bukan frustasi ingin matinya, tapi ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mah tuh katanya paling kaya se-Asia, makannya mah tiga kali lah. Kayaknya lebih enak tukang kuli makannya. Ya, sambil di sawah tuh bukan timbel, kuli macul. Isinya apa? Asin. Itu udah makan segede kepala tuh, timbalnya habis. Coba orang yang kaya, mau makan aja gak berselera. Minum obat, ingin berselera, cari di hotel yang mahal, cari sebenarnya, tetap aja udah bosan. Bosan ini, bosan itu, bosan. Rezekinya banyak, tapi berkahnya ya. Kalau gitu mending jadi beli sawah aja ya. Inilah pentingnya kita terima rezeki yang Allah tetapkan bagi kita. Belajar qanaah, menerima pembagian dari ridho terhadap pembagian dari Allah. Jangan lihat ke atas, capek. Coba lihat gini aja ke atas, capek gak? Lihat ke bawah aja, urusan dunia, urusan ibadah, lihat ke atas. Ya, jadi
Aqabah apa namanya? Bawa'id. Bawa'id itu apa? Bawa'id artinya motivator, motivasi. Kalau kita harus memotivasi diri kita. Kalau malas, surga. Beli itu surga. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahu wa amwalahu bi'anna lahumul jannah. Allah membeli kepada orang yang beriman harta dan dirinya diganti dengan surga. Kita sekarang ini sedang apa ini? Sedang belajar. Apa jad Isra pagi ini, pahala haji umroh pagi hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Apakah jadi kapling kita di surga? Amin ya Allah. Apakah jadi gedung kita di surga? Amin. Apakah jadi pila kita di surga? Amin ya Allah. Apakah jadi kebun-kebun nanti di surga? Itu kita sedang mengumpulkan di sana. Itu memotivasi. Beribadah kepada Allah itu kita sedang bertransaksi dengan maka kemudian yang keenam ya. Keenam aqabah apa? Aqabatul qawadih. Panjangkan pendakian yang merusak ibadah. Ingat ibadah itu ada yang merusaknya, ada hamanya. Kalau petani ada hamanya. Jangan tenang aja, ada hama. Ada hama warung. Hama apa lagi? Hama dinding. Ada tikus bisa ngomong. Rusak ya. Apa perusahaan itu? Dua. Ujub bangga diri. Awas, bangga diri di hati. Gak ada yang tahajud seperti saya. Gak ada orang setelah subuh sampai isyrok seperti saya. Gak ada. Rasa berjasa. Kalau nggak ada saya ini masjid nggak bakalan jadi. Di hati, apalagi diomongin di hati aja tuh rusak amal kita. Kalau nggak ada saya ini berantakan ini. Saya aja gitu. Spek saya itu siapa dulu? Firaun. Anak aku. Kalau nggak ada aku, itu namanya u. Nabi menyatakan harasun muhl ikatun, ada tiga yang menghancurkan manusia. Pertama suhun muto kikir yang banget. Yang kedua hawan muttaba ikuti hawa nafsu. Yang ketiga ijabul marli binafsi, orang yang bangga dengan dirinya. Yang kedua yang merusak ibadah adalah riya ketika beribadah hati ya. Ingin dilihat oleh orang, ingin dinilai, ingin diapresiasi oleh siapa? Orang. Ibadah di balik ibadah itu terkena penyakit. Kalau ibadahnya sendiri, ibadahnya sendiri, gak ada orang lihat, itu sholat kayak burung tuh, burung japati, merpati, lagi apa? Sama singkong dikasih gitu. Jagung, tuk, gitu. Giliran orang lain, tuk. Allahu Akbar. Itu sujudnya lama. Ada orang melihat. Itu kena penyakit apa namanya? Ria. Kalau ada orang lain, semangat. Kalau ada orang lain gak lihat, turun semangatnya. Itu ria namanya. Tidak ikhlas. Ini dua penyakit hati diangkat oleh Imam Ghazali, merusak ibadah, ujub dan riya. Awas, ujub dan riya, bangga diri karena ilmu, bangga diri karena amal. Kemudian riya. Yang terakhir, aqabatul hamdi wasyukri. Aqabah pendakian memuji dan bersyukur kepada yang sudah. Baru ibadah kalau sudah di puncak ini nikmat. Makanya memuji aja kepada, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sudah dirasakan oleh kalbunya. Ibadah itu bukan taklifi, ibadah itu bukan beban, tapi ibadah itu adalah kado terindah dari Allah kepada hamba-hambanya.
kita dipisahkan sholat subuh di masjid sampai isyrok. Alhamdulillah ya Allah, ini kado terbaik yang kau berikan kepada aku. Memuji aja kepada Allah, bersyukur aja kepada Allah. Maka orang yang memuji dan bersyukur itulah calon ahli surga. Sebab ahli surga itu ibadahnya hanya memuji aja dan bersyukur. Memuji, bersyukur, zikir maknanya kepada Allah. Ingin jadi ahli surga kan? Sudah ada nah, hati kita selalu zikir, memuji dan bersyukur kepada Allah. Yuma, Allah, aduh, Allah, aduh. Belum beli baju baru, belum beli baju lebaran, Allah, aduh, itu. Ahli surga apa? Selalu memuji dan bersyukurnya kepada siapa? Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun harta cuma segini pas-pasan, tapi Engkau telah anugerahkan kepadaku dimampukan ibadah. Nah, itu yang disyukuri, memuji, bersyukur kepada Allah. Puncaknya di situ. Kalau kita belum rasa syukur yang terus-terusan, zikir dengan rasa syukur dan memuji kepada Allah setiap saat, kita belum sampai ke Aqabah yang dituju puncaknya. Kalau masih ngeluh, ya, masih gelisah, masih ngadu, ya, ke Facebook. Allah aduh aja. Nah, itu masih jauh itu. Belum ke puncak ibadah. Mudah-mudahan tujuh Aqabah ini paham enggak? Yang pertama Aqabah apa? Ilmu dan ma'rifat. Yang kedua Aqabah taubat. Yang ketiga Aqabah awa'iqo. Yang keempat Aqabah awarim. Yang kelima Aqabatul bawa'if. Yang keenam Aqabatul qawadih. Yang ketujuh Aqabatul hamdi wa syukri. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna hadina mahdiyyin. Amin. Dhallina wa la mudillin barun rahimun jawadun karim. Amin. Allahumma alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil